Saudara, ini kita telah sampai di lokasi air terjun Dua Warna Sebolangit. Jadi perjalanan antara Sebolangit tadi di bawah kurang lebih mencapai 2 jam melalui jalan turun naik yang agak mendaki. Jadi cukup melelahkan pemirsa dengan jam kaki bayi bagi stamina yang tidak kuat. Ini itu sebetulnya juga anak muda, tapi walaupun saya perutnya buncit gini, saya usahakan untuk mencapai lokasi yang kita tuju ini. Yuk kita lihat ke sana. Di lokasi ini ada dua air terjun, biasanya yang agak besar, kita yang agak kecil. Di sebelah sini, agak kecil. Air terjunnya kurang lebih agak satu meter. Kalau di rumah kita juga kena. Stop dulu. Dari pemandangan ini bisa kita saksikan bahwa air terjun Dua Warna ini kurang lebih 100 meter. Karena dalam ini kita tahu yang sudah ada sekitar 5 atau 10 meter. Hanya ada kedai-kedai kopi di sini. Kopi. Kemudian ada bisa pop mie ya nanti ya. Ada pop mie sebelah sana pun ada juga. Ada teman-teman juga di sebelah sana. Ya. Di jung posisi lokasi jung. Nah, ini ada yang baju merah. Jadi untuk mencapai ke lokasi di sini kurang lebih 2 jam ya. 2 jam kita memakai guide yang sudah disediakan oleh pihak pengelola air terjun Dua Warna ini ya. Yuk. Foto ini. Foto yang di situ. Mati. Mati ini. Dari sana. Berani ya. Rekam.